Sementara itu, pemirsa, bangunan Keraton Agung Sejagat dan Batu Prasasti di Purworejo, Jawa Tengah yang diklaim sebagai pusat kekuasaan dunia, kini ramai dikunjungi masyarakat. Melihat potensi tersebut, Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo berencana akan memproyeksikan kawasan tersebut menjadi desa wisata. Ex-Keraton Agung Sejagat rencananya akan dijadikan lokasi wisata. Untuk menarik minat wisatawan, di kawasan tersebut akan dibangun singgasana, kolam, serta pendopo istana. Hingga nantinya tempat tersebut akan menjadi desa wisata. Di sekitar bangunan istana akan dibuat tempat untuk mempromosikan kuliner dan ajang untuk menampilkan kesenian tradisional khas Purworejo. Jadi akhirnya apa? Saya hanya berpikir saat itu ini karnaval lucu-lucuan, boleh. Makanya ini sayang ya, kalau nanti boleh, malah ini jadikan aja tempat desa wisata. Dengan adanya banyak pemberitaan tentang Keraton Agung Sejagat, membawa berkah tersendiri bagi pedagang di sekitar kawasan tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo, iNews, melaporkan.